Halo, bertemu kembali dengan Tukang Review. Kita bahas masalah apa itu power assist bumper sama control assist bumper. Nah, ini power assist bumper punyanya 99 Pro yang sudah kita ganti dengan Cubic Lock. Nah, itu kita sekarang bahas kenapa beda nama. Kalau di 99 Pro control power assist bumper, tapi bentuknya sama. Tapi kalau di 11 Pro dia bilang control assist. Nah, sebenarnya mungkin beda berat. Ini bisa dipindah di sini. Feel-nya kalau dipindah swing-nya 11 Pro ini, kalau pakai control assist ini swingnya masih nyaman. Tapi kalau dipindah, ini nyopotnya gampang. Oke. Ini udah copot. Nah, lihat perbedaannya. Nggak ada bedanya. Oke. Tebalnya kromet sama, jumlah lubang sama, delapan, bentuknya juga sama. Nah, tapi kalau dipasang mungkin beda berat, sehingga kalau dipasang yang power assist bumpernya 99 Pro di Axaber, swing headnya itu jadi berat. Kalau dipasang yang merah, yang control assist, swing weightnya normal, enak kayak Axaber 11 Pro. Kalau dikasih yang hitam ini, punya 99 Pro, dia jadi berat. Langsung masuk, karena sama. See? Langsung masuk, tinggal di klap. Nah, nggak ada bedanya, dia masuk. Nah, sebenarnya kalau ditimbang nggak bisa kelihatan karena bobotnya ya plastik lah ya, atau apa namanya, tungsten itu. Tapi apabila sudah dipasang di sini, swingnya udah terasa berubah. Jadi agak berat palanya, agak berisi kayak 99 Pro yang nggak pakai power assist. Nah, padahal bentuknya sama. Ya mungkin karena bobotnya yang selisih berapa gram kecil yang nggak bisa dilihat itu. Dirasakan sih kalau ditimbang tangan sama aja, tapi ya itulah namanya teknologi, hanya ahlinya yang tahu. Nah, kita cuman bisa ngerasakan di tangannya saja. Nah, oke, gitu aja bedanya power assist bumper sama control assist bumper. Yang satu control, satu power, yang menyebabkan feel head berubah. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau bermain settingan seperti itu, punya dua raket ini, silahkan. Ciao.